Hai V-Lovers, kita jumpa kembali bersama saya Rudy Khoirudin di Galeri Rasa Channel. Nah, kali ini saya akan menampilkan resep-resep yang mudah, sederhana, tapi sangat enak. Enak ditemani oleh slow cooker dari Visensa, yaitu kodenya VSC01 ya. Nah, slow cooker ini dilapisi oleh stainless steel dan keramik ya. Di dalamnya ini adalah keramiknya. Jadi kita memasaknya enak sekali. Jadi semua bahannya tinggal dimasukkan saja. Kemudian kita high dulu. High sudah mulai kelihatan mendidih. Baru kita pindahkan ke slow. Kita biarkan saja. Ya, 6-8 jam semakin enak rasa dari masakan kita. Oke, ini tinggal kita masukkan semua, tidak ada yang ditumis karena kita menggunakan keripik bawang putih yang sudah digoreng, juga bawang goreng ya. Oke, pertama saya masukkan yaitu ayamnya, kita masukkan V-Lovers, volumenya itu sebanyak 6,5 liter. Sementara masakan kita ini kurang lebih 3 liter bersama isinya ya. Kemudian telurnya juga saya masukkan, kecap manis ya. Ini kita tuang, kemudian kecap asinnya, bawang gorengnya, kemudian keripik bawang putihnya, tomat ya, yang satu buah sudah dirajang-rajang seperti ini. Nanti ini memberikan cita rasa sedikit asam terhadap semurnya, tapi tidak asam banget, jadi jatuhnya tuh seger ya. Setengah batang kayu manis yang kecilnya seperti ini ya. Kita punya pala, cengkehnya dua, saya pakainya sedikit-sedikit semua, saya tidak mau terlalu tajam ya. Nah, kemudian ladanya 1 sendok teh. Ini saya siram dulu dengan air 1 liter. Nah, sekarang tinggal kita masukkan kentangnya ya. Nah, ini kalau sudah masuk semua seperti ini, tinggal kita masukkan garam dan gula. Garamnya 1,5 sendok teh ya. Kemudian gula pasirnya, kita tutup. Nah, ini langsung kita bisa tinggal ya. Kita mau ada pengajian, mau ada apapun, itu bisa kita tinggal. Pertama, kita biarkan dulu di high ya. Seperti ini. Nanti kalau sudah mulai mendidih, kita pindahkan ke slow ya. Nah, baru di slow itu kita bisa memasak 6-8 jam sesuai dengan keinginan V-Lovers sekalian. Kita tunggu ya. Nah, V-Lovers sekalian, ini sudah 6 jam ya. Ini bisa 6 jam, ini bisa 6-8 jam. Ini saya ambil yang 6 jam yang paling rendah saja. Coba kita lihat sekarang ya. Tuh, warnanya juga cantik ya. Itu enak semuanya, ayamnya empuk, lunak. Lihat telurnya tuh, seperti ini. Ini kita tinggal masukkan soun ya. Tuh, ini sudah lunak banget. Ini kalau mau bikin semur ya, seperti ini ya. Oke, ini berarti sudah siap untuk kita hidangkan. Nah, ini adalah padi food warmer ya. Jadi kita bisa terus menyalakan dengan lilin di sini ya. Kemudian dia akan terus hangat. Tuh, ayamnya lunak banget. Kita kasih sedikit. Oke, sudah jadi di V-Lovers, yaitu semur akantel, yaitu ayam kentang telur. Untuk V-Lovers sekalian, jangan lupa kalau mau lihat video panjangnya ada di channel YouTube kita, yaitu ada di Galeri Rasa Channel. Nah, V-Lovers bisa di subscribe, like, share, dan di komen ya. Dan tentunya ditekan tombol loncengnya. Sampai jumpa, dadah!